dengan saya Rijani Rahman di channel KLS Studio. Makan uhuy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, kembali lagi dengan saya Coy Rijali Rahman di channel KRS Studio Makan Uhuy. Nah, kali ini spesial sekali coy. Kenapa? Karena hari ini barang pesanan saya sudah sampai dan kita ada perubahan sedikit coy. Apa? Yang pertama ya ini dari desain mejanya coy. Ini taplaknya, ini taplak lah sebutan kami ya. Jadi ini saya ngiranya tadi ini ukurannya 1x1 ternyata 1/2x1/2 coy. 50 cm kali 50 cm coy. Tapi enggak apa-apa coy, yang penting kita makan. Uhuy. Teman-teman, nakanya saya lapis. Dan yang kedua yang paling penting juga coy, apa? Ini mic buat. Jadi ini ada mic supaya kalian lebih jelas mendengar suara saya ngunyah makan dan sebagainya coy, makan. Uhuy. Jadi di segmen malam ini kita akan buka apa saja sih yang dikirim oleh istri saya. Saya kan ada pesan nih, pesan makanan atau jajanan oleh-oleh Banjarmasin coy, dan akan saya review di video-video yang akan datang. Ini kita akan unboxing dulu dan kita sambil makan juga. Makan apa? Coba saksikan dulu. Oke teman-teman yang sudah subscribe, makasih banyak. Jangan lupa di like dan komen yang positif dan juga di share coy. Dan teman-teman yang baru singgah coy, ya yang baru singgah, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian tahu video saya berikutnya. Pokoknya apa dulu? Pertama kita keluarkan ini coy. Aisyam. Ini paketannya. Baru saya ambil tadi. Jadi sebelum kita bikin video ini, ada video sebelumnya yang saya menunggu untuk mengambil pesanan. Sebelum ini kita sampingkan dulu coy, yang penting kita nih lanjutin makan ini dulu kita. Untuk sebutan kami. Jadi ini yang isi kacang coy. Isi kacang. Oke, kita makan dulu. Ini kacang coy. Oke. Iya kacang. Asli ya. Iya ya. Namanya. Woi, pokoknya. Kita habis dulu ya. Pokoknya nikmat ya. Makan nikmat. Makan uhuy. Oke, sebelum itu coy, nah belum lupa air minum. Jadi saya bikin video itu santai ya. Minum ini. Nikmat sekali coy. Yuk kita makan lagi. Saya jadi tidak sabaran coy untuk membuka ini. Apa sih yang dikirim istri saya? Ini jajanan oleh-oleh dari Banjarmasin coy. Katanya sih ya, dia beli di Shopee. Namanya apa ya, aku udah lupa aku. Ini jajanan khas Banjarmasin, oleh-oleh khas Banjarmasin. Nanti kita tunjukin ke kalian semua dan akan saya review dan saya akan makan satu persatu dengan video yang berbeda coy. Pokoknya makan uhuy terus, saksikan terus coy. Makan uhuy. Oke teman-teman,
kita sudahi saja makan uhui yang untuk tadi. Karena saya takutnya kalian bosan melihat saya mengunyah itu yang lama. Berhubung saya tidak sabar lagi untuk membuka ini, ayo kita buka coy. Makan uhui. Oke coy. Mantap, mantap. Oke. Ada isinya coy. Ya iyalah ada isinya bang. Makan uhui. Yang pertama kita ambil dulu coy. Mandai crispy. Nah, mandai crispy kawan nai. Kita taruh ya. Yang kedua. Apa yang kedua coy? Morning gundiri acil galuh coy. Asli Banjarmasin coy. Lanjutnya monet bolu kering. Imut sekali. Lanjutnya apa lagi coy? Apa ini? Bosumi kacang hijau goreng. Kacang hijau digoreng coy. Nah. Apa lagi ini ada apa lagi? Gula gaet nyaman benar. Ahsan Ulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan. Nah kawan. Nah. Apa lagi ada? Pisang rimpi sari alami khas Kalimantan Banjarbaru. Nah kawan. Ini yang anu tadi ya. Ini gula gaet tadi. Ini anu pisang rimpi. Oke, maaf ya agak nah, ada dimundurilah sedikit biar kalian lihat. Nanti kita review coy makanan ini. Dan ini apa ini? Waduh. Dan ini apa ini? Apa ini? Dodol asli kandangan original produk Nabila. Ini dodol coy. Dodol asli kandangan, mantap bener. Lanjut lagi, ini apa ini? Kit kembar kue bangkit oleh-oleh khas orang Borneo sekumpul Raya Muhibin Martapura Castle coy. Memang mantap. Ini kiriman dari istri saya semua coy. Jadi ini kita akan review nanti coy. Oke teman-teman, kalian jangan melewatkan video-video yang akan saya review ini coy. Pokoknya mantap. Nanti yang pertama yang mana itu pokoknya uhui. Ya oke coy. Oke, makan uhui. Dah cukup video kita hari ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe dan share agar kalian tahu semua. Ini bukan endorse coy, cuman saya bangga dengan makanan-makanan dari Kalimantan dan juga nanti akan saya review makanan-makanan dari daerah lain dan khas lain coy. Makan. Uhuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan uhuy. Nyaman benar.